Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Harinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja di kondisi saat ini ya. Sip, kali ini bakal ngomongin laptop 2 layar. Loh, bukannya udah ya kak? Iya, waktu itu udah pernah sih kita bahas laptop 2 layar yang benar-benar kayak ngedukung produktivitas kita. Nah, kali ini kita bakal ngomongin laptop 2 layar yang bisa dibilang adalah lanjutan daripada seri pendahulunya. Kira-kira perubahan apa aja nih bawahnya? Bisa apa aja nih laptop? Yaudah yuk, tonton aja videonya sampai akhir ya. So, kenalin dia Asus ZenBook Duo 14 dengan seri UX482. Jadi bisa dibilang ini adalah laptop yang asik ya bagi gue. Mungkin sedikit bocor aja sebelum sampai akhir video, gue tuh ngerasanya dengan adanya laptop ini semakin simple, semakin produktif aja dalam ngerjain segala sesuatunya. Loh, kenapa? Mari kita lihat dari mulai desainnya dulu ya. Secara looks-nya udah kelihatan so premium berkat bahan material aluminiumnya. Dan seperti biasa nih, ada efek circle gitu yang berpusat pada logo Asus yang makin kesini rasanya makin simple but tetap elegan. Overall, sound quality-nya sudah terasa premium ya. Mungkin sedikit catatan aja, gue tuh ngerasanya pada bagian top case-nya ini itu seringkali meninggalkan banyak sidik jari, teman-teman. Ini gue nggak tahu ya pengaruh antara ruangan yang terlalu dingin apa memang pengaruh antara tangan kita yang mungkin berminyak gitu ya. Jadi pada saat diambil videonya itu kayak rasanya PR banget, mesti rajin untuk ngelap bagian top case ini karena ya sidik jarinya lumayan ketara sih teman-teman. Untuk bagian bobot sendiri rasanya cukup mantep nih, 1,6 kg guys. Jadi ya bisa dibilang nggak seringan dengan laptop yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi di laptop semungil ini ada sesuatu yang spesial. Apa? Mari aja kita lihat. Tereng-tereng. Yes, teman-teman bisa nikmatin dua layar. Dan ini keren loh, kece loh. Sekarang dia modelnya tuh pakai screen pad plus yang modelnya tuh seperti Asus ROG Zephyrus Duo yang sebelumnya pernah kita bahas. Iya, tapi ini lebih versi minimalisnya lah katakanlah. Nah, kenapa layar kedua ataupun screen pad plus ini dibuat ngangkat seperti ini ya? Padahal yang sebelumnya itu kan rata. Tentunya bukan cuma buat gaya-gayaan, ada maksud tertentu nih teman-teman. Nanti bakal kita bahas aja. Sekarang kita coba dulu ya login untuk bagian laptopnya sendiri. Biasanya sih gue pakai menggunakan Windows Hello. Yes, jadi untuk loginnya sendiri, kalian tuh tinggal arahin aja wajah kalian nih ke laptopnya gitu ya, tanpa harus repot ngetik-ngetik password ini itu. Jadi tinggal buka, langsung tempelin aja dan terbuka dengan baik. Nah, setelah login, langsung deh disuguhkan dengan dua layar seperti ini. Kita bahas dulu ya untuk layar utamanya, di mana Asus ZenBook Duo 14 ini ya sesuai namanya punya ukuran layar tuh sebesar 14 inch dengan resolusinya itu Full HD. Dan jenis layar sendiri tuh adalah IPS. Ya kok nggak AMOLED kayak yang sebelumnya pernah dibahas kak? Ya itu bakal beda cerita lagi sih teman-teman, beda kebutuhannya. Kalau ini kan benar-benar kayak laptop dua layar untuk produktivitas. Dan kemarin tuh gue sempat baca-baca juga kalau infonya tuh layar ini sudah bersertifikat TUF Rheinland khususnya untuk perlindungan mata ya, dan juga Pantone Validated untuk nampilin warna yang lebih akurat. Nah, di layar utamanya ini sesuatu yang baru juga terasa nih guys, karena Duo itu sekarang layar utamanya sudah touchscreen. Yes, bukan cuma pada bagian screen pad plusnya, tapi layar utamanya juga sudah touchscreen. Nah, sekarang kita beralih untuk bagian layar kedua ataupun screen pad plusnya ini. Jadi kalau teman-teman yang ikutin channel gue pasti tahu ya, di video sebelumnya tuh, di generasi sebelumnya itu gue pernah komen kalau misalkan view angle daripada layar kedua ini kayak ngerasa tuh kayak kurang mantep gitu, kurang sip gitu ya. Karena pada saat kita pakai untuk kebutuhan ngeliat gitu ya, kayak masih begini dulu gitu. Nah, di generasi terbarunya ini pakai model Ergolift Hinge yang lebih ngangkat gitu. Gue sih ngerasanya view angle-nya sekarang tuh makin lebih baik ya untuk dipandang. Selain itu yang baru juga sekarang tuh kalian juga bisa atur nih posisi control center-nya tuh mau ditaruh di bagian mana. Bagian kanan, kiri gitu ya, ataupun bawah. Dan lucu dia ada tombol control center yang kecil gitu ya, lingkarannya. Itu kalian bisa pindah-pindahin gitu. Di bagian ini teman-teman juga bisa atur ya tingkat brightness-nya. Lalu bakal nemuin juga shortcut beberapa aplikasi dari mulai adanya Spotify, number pad buat teman-teman yang biasa bekerja dengan angka. Ada juga handwriting dan juga yang spesial ini kalian juga bisa atur sesuai layout kerja kita masing-masing. Jadi intinya fitur ini tuh kayak bisa nge-save gitu ya. Layout aplikasi apa sih yang biasa kita buka, yang biasa kita gunain. Jadi contohnya tuh misalkan nih, sebelah kanan ini biasa gue pakai untuk kebutuhan ngetik script. Terus sebelah kirinya ini gue pakai untuk apa ya, nyontek briefnya gitu. Di bawah ini gue pakai untuk nyetel Spotify ataupun juga untuk ngecek WA. Jadi setelah itu di save ya. Jadi besok-besok nih misalkan kita mau buka laptop terus mau kita setting dengan layout yang sama, itu tinggal klik aja dan otomatis nih aplikasinya bakal sesuai dengan apa yang tadi sebelumnya kita setting. Wah gimana, asik ya? Gue sih mikirnya fitur ini bakal berguna bagi teman-teman yang mungkin biasa kerja kantoran. Cile, jadi inget waktu zaman kantor ya. Jadi mungkin tiap pagi tuh gue harus ngebuka aplikasi mana yang biasa gue pakai, dari mulai Excel-nya lah,
terus rumusnya lah, belum lagi email lah, tuh tiap pagi harus gue susun gitu. Dan kayaknya kalau misalkan ada fitur ini tinggal klik, otomatis langsung sat gitu. Dan ini keren banget sih. Di bagian ini juga ada control panel yang bakal mudahin banget buat kalian yang suka ngedit nih, pakai Photoshop lah, pakai Adobe Premiere lah, After Effects ataupun Adobe Lightroom. Nah, sementara itu hanya ada 4 aplikasi itu aja ya, teman-teman. Belum tahu ke depannya tuh bakal ada update apa aja. Jadi di sini emang buat teman-teman yang mungkin enggak hafal sama shortcut-shortcut untuk ganti-ganti tools ya. Di sini kalian tuh tinggal atur aja tools mana aja yang pengen kalian fungsiin. Yang pasti tools yang bakal ditampilin itu yang sering kita gunain ya. Ini gue ngerasanya kebantu banget sih, misalkan yang mau dipakai untuk kebutuhan editing foto ataupun video gitu ya. Jadi lebih simpel aja ya, tentunya dengan sedikit pembiasaan. Dan oh ya, mungkin sedikit catatan aja, pada saat kalian mau zoom menggunakan slider ini bahkan ada sedikit jeda sih. Jadi bersabar aja. Terus gue untuk bagian performanya nih kak, ya kalau gue sih ngeliatnya laptop ini kan terbilangnya mungil ya, punya dua layar lah, sudah touchscreen lah, support juga dengan stylus pen, nomor pad juga, jadi kayak sempurna gitu loh. Terus gimana untuk bagian performa sendiri? Jadi yang gue pegang ini tuh pakai CPU Intel Gen 11 Tiger Lake dengan Core i5, RAM itu 8GB dengan DDR4 dan menggunakan grafis Nvidia MX450. Sedangkan untuk storage sendiri menggunakan SSD 512GB. Untuk penggunaan daily gue kayak editing foto, ngetik script, balas email, yang intinya tuh untuk multitasking gitu, so far udah nyaman, udah ngebut lah pokoknya. Biasanya gue sih kalau ngerjain sesuatu itu sambil dengerin musik gitu ya, dan ini gue ngerasanya keluaran daripada speakernya itu sudah menggelegar. Biasalah ya, berkat speaker daripada Herman Cardon. Dan ini dia nih untuk contoh daripada hasil speakernya. Bagian keyboardnya sendiri gue tuh ngerasanya posisinya tuh kayak bener-bener dipadetin gitu loh. Jadi gimana caranya biar si screen pad plusnya muat ya, ada juga si keyboard dan juga touchpadnya ini kayak bener-bener dipadetin penuh full banget ya. Jadi yang gue rasain sih enaknya tuh pada saat ngetik itu bener-bener di tempat yang luas gitu. Karena kalau misalkan teman-teman pakainya untuk sambil ngetik di posisi yang sambil dipangku gitu, itu kayak agak sulit gitu untuk ngetiknya. Sisanya kayak konektivitasnya sudah lengkap ya, dilengkapi dengan Wi-Fi 6. Kalau bagian portnya sendiri bagian kiri itu dilengkapi dengan 2 USB Type-C yang sudah mendukung Thunderbolt 4 dan ada juga full size HDMI. Sedangkan bagian kanan sendiri ada port jack audio 3.5mm. Yes, jadi akhirnya bisa nyolokin headphone cable nih. Dilengkapi juga dengan USB Type-A dan gak lupa adanya micro SD card reader. Oke guys, jadi sekitarnya untuk video kali ini cerita gue tentang Asus ZenBook Duo 14. Jadi bisa dibilang ini laptopnya dua layar ya, punya kualitas yang sama, sudah touchscreen juga. Dilengkapi juga dengan stylus pen, jadi ini bisa banget memenuhi teman-teman ya. Aktivitasnya tuh kayak kebutuhan untuk editing video, editing foto itu bisa banget manfaatin yang control panelnya tadi itu ya. Itu keren banget sih, makin lebih cepet aja dalam penggunaannya. Tapi itu tadi, laptop itu pastinya punya pasar-pasarnya masing-masing. Kalau teman-teman mungkin kegiatannya nggak se-expert itu, ya mungkin pilihannya bukan laptop ini. Tapi yang jelas ini gue sih ngelihatnya ya, buat teman-teman yang kayak untuk mendukung produktivitas, buat teman-teman yang pengen kerjanya lebih cepet gitu ya. Jadi ya percayalah, laptop ini bisa dijadikan kayak teman gitu ya, ataupun partner kerja kalian. Ya udah, jadi itu aja dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang, see you, bye-bye.